Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 18 Desember 2023. Berita utama, waspada modus politik uang. Praktik politik uang kerap tak bisa dihindari dalam kontestasi politik. Beragam modus dilakukan demi mendapatkan suara dari calon pemilih. Dalam hal ini, Bawaslu diminta agar lebih peka juga terhadap kegiatan transaksi digital yang bisa saja dilakukan. Berita selanjutnya, balas dendam di laga tutup tahun. PSM Makassar akan menantang Persik Kediri dalam lanjutan kompetisi Liga 1 2023-2024. Partai akan tersaji di pekan ke-23 ini merupakan laga penutup 2023 sekaligus sebelum jeda panjang kompetisi, sehingga kedua tim dipastikan ingin meraih hasil maksimal. Berita terakhir, ahli waris ancam segel kantor Dinas Peternakan Sulsel. Rumah Sakit Haji Makassar dan kantor Dinas Peternakan Sulawesi Selatan terancam disegel oleh ahli waris lahan. Polemik puluhan tahun ini kini kembali mencuat setelah ahli waris mengaku belum menerima ganti rugi lahan yang telah disepakati. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.